all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Halo sahabat bagi-bagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sobat bagi-bagi, seperti diketahui, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Benar sekali, kontingen Garuda, kalian pasti sudah tak asing ya dengan pasukan Indonesia yang satu ini? Kontingen Garuda dari Indonesia itu dikirim ke berbagai negara di dunia yang rawan konflik di bawah bendera PBB. Jumlahnya pun tak main-main, bukan satu atau dua personil saja, melainkan ribuan personil yang dikerahkan. Terhitung sampai Januari lalu total ada 2.705 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam misi Garuda, jumlah ini pun menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara. Misi pasukan Garuda tentu adalah wujud pelaksanaan mandat konstitusi Indonesia yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga kontingen Garuda hanya akan melakukan operasi di negara lain dengan mandat PBB sebab Indonesia tidak mengenal istilah negara agresor. Namun, tak hanya sekedar mengirimkan pasukan saja, TNI dan Polri yang ditugaskan menjadi kontingen Garuda sampai membangun pusat misi pemeliharaan perdamaian sebagai sarana pelatihan sebelum kontingen Garuda diterjunkan ke medan tugas. Nah sobat sekalian, mengenai kiprahnya sendiri, kontingen Garuda terhitung sudah berkali-kali melaksanakan misi dari PBB. Seperti pada Januari tahun 1957, kontingen Garuda 1 dikirim ke Lebanon melalui Mesir untuk menengahi konflik yang ada saat itu. Kemudian kontingen Garuda 2 dan 3, pada 1960, mereka dikirim ke Kongo untuk meredakan situasi di sana. Lalu untuk wilayah Asia Tenggara, kontingen Garuda 4 pun beraksi di Vietnam kala negara itu dilanda konflik antara utara dan selatan. Apa sampai di situ saja? Tentu saja tidak, karena masih banyak lagi ratusan misi PBB yang diberikan kepada kontingen Garuda Bos. Sahabat bagi-bagi, berita terbarunya, PBB kembali memberikan misi besar pada pasukan Indonesia. Di mana kontingen Garuda yang tergabung dalam UN MINUSMA yang berkedudukan di Bamako, Mali, saat ini sedang menjalankan misi paling berbahaya dari PBB. Mengapa dikatakan misi paling berbahaya? Karena digadang ada pasukan liar yang acap kali mengganggu ketenangan di sana bos. Hal ini pun diakui PBB sendiri, di mana mereka mengungkap bahwa tidak mudah menjalankan tugas di daerah tersebut. Sehingga mereka membutuhkan pasukan yang siap dan cekatan untuk mengemban tugas, karena pasukan liar itu tidak hanya mengganggu ketenangan warga sipil saja, pasukan yang diterjunkan PBB pun ikut diganggu. Sebagai contoh pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 lalu, satu orang peacekeeper yang berasal dari Mesir gugur dan tiga orang lainnya luka parah pada saat mengikuti konvoi logistik di sektor utara wilayah operasi Mali. Kini pasukan Indonesia lah yang diberi amanat untuk bertugas di sana, pertanyaannya apakah mereka mampu mengemban tugas dengan resiko tinggi itu? Sepertinya mandat itu pun sudah menjawab pertanyaan tersebut ya, PBB jelas tidak akan memberikan tugas yang berat kepada mereka yang kurang terlatih. Logikanya sih begitu ya, sementara pasukan Garuda sendiri, mereka sudah berpengalaman dan memiliki track record cemerlang jadi sepertinya wajar jika PBB menyerahkan mandat besar ini pada Indonesia kan? Ingat, Indonesia juga pernah melumpuhkan milisi-milisi di Kongo beberapa waktu yang lalu. Dari sini kita patut berbangga, dengan demikian artinya kualitas dan kemampuan pasukan kita ini diperhitungkan. Buktinya mereka dipercaya mengemban tugas yang berat dengan resiko yang tinggi seperti itu bung. Namun hal ini tidak lantas menjadikan Indonesia besar hati, Indonesia masih perlu meningkatkan kualitasnya agar bisa sejajar dengan negara besar lain. Lantas bagaimana menurut kalian dengan berita kali ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah ya. Wassalam.